Usai mengikuti gelaran SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia, atlet Indonesia dari cabang olahraga wushu dan panahan Rabu malam tiba di tanah air. Kedatangan mereka disambut dengan pengalungan bunga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Komite Olimpiade Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam SEA Games kali ini, cabang olahraga panahan berhasil membawa pulang 4 medali emas dan 1 perak. Sedangkan cabang olahraga wushu berhasil menyabet 3 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Raihan membanggakan kedua cabang bahkan di atas target sebelumnya. Aku di kategori kelas sama Kai Cicien, menang. Medali apa yang kamu dapatkan? Emas. Ya, ada persiapan khusus nggak dalam SEA Games ini? Setiap pertandingan persiapannya selalu khusus buat kita. Emang dari wushu itu dari dulu dipersiapkan jangka panjang. Bagi Diananda Khoirunisa, atlet panahan yang mendapatkan 2 emas dan 1 perak, target berikutnya adalah emas dalam Asian Games 2018 di tanah air. Iya, lagunya rajin. Saya udah kayak apa, terus kamu ngeliat komputer kamu, itu gimana kemarin sempat cedera atau enggak? Enggak sih, soalnya emang udah sering ketemu sama yang kemarin itu. Sementara itu, perolehan medali Indonesia masih jauh dari target, yaitu 55 medali emas. Hingga Rabu malam, perolehan medali Indonesia masih berada di posisi kelima di bawah Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Indonesia baru mengantongi 15 emas, 17 perak, dan 32 perunggu. Dimas Arief Setiawan melaporkan untuk NET.